Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa ala asyhadu alla ilaha illallah la syarika lah syadun Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan bentangan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih mampu untuk melakukan <coughs> rangkaian amal soleh yang insya Allah bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan dimunculkan satu pertanyaan kepada siapapun, Jawabannya pasti akan sama. Jawabannya pasti akan satu warna. Pertanyaan itu tidak lain adalah, jika dilontarkan satu pertanyaan, "inginkah Anda menjadi manusia mulia?" Di sisi Allah, "inginkah kalian menjadi manusia yang mulia?" Di sisi Allah, subhanahu wa ta'ala, jawabannya pasti akan sama. "Ya, saya ingin mulia. Ya, kami ingin mulia. Ya, kita semua ingin mulia." Namun, pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang berharap menjadi mulia dalam kehidupannya, kemuliaan itu akan bisa digapai dan didapatkan? Itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya adalah: bisa, iya, bisa, tidak. Siapakah gerangan yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? jawabannya bukan diserahkan kepada otak manusia, jawabannya bukan diserahkan kepada logika manusia, bukan juga diserahkan kepada asumsi manusia, tetapi harus diserahkan kepada standar yang dibuat, standar yang ada dan tertera dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya Manusia yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kata kuncinya adalah takwa yang akan menghantarkan siapapun manusia akan menjadi mulia pada saat dia takwa. Tanpa melihat Aspek pendidikan formalnya, tetapi saat dia menjadi sosok yang Allah tilai, dia sebagai orang yang bertakwa, takwa didapatkan, takwa dijalankan, mulia pasti akan berserta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pertanyaannya, apakah definisi takwa? Definisi takwa sangatlah simpel dan mudah takwa itu adalah nurut nurut kepada maunya Allah nurut kepada jabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keglobalan yang terdapat di dalam Al-Qur'an Ketika ada sebuah perintah apapun sami'na wa ata'na salah. dirikanlah salat sami'na wa ata'na wa atuz zakah bayarlah zakat sami'na wa ata'na Walillahi ala nasi hijjul bayti man istatua ilahi sabila. Bagi orang yang sudah berkemampuan untuk berangkat ibadah haji, sami'na wa ato'na kami dengar kami sa'ati. Inil hukmu illa lillah, Tidak ada hukum yang layak untuk dipakai dan digunakan dalam kehidupan ini adalah kecuali miliknya Allah Subhanahu wa taala sami'na wa nah tidak ada asumsi bermain di situ pada saat setiap kita menjalankan sebuah prinsip ketundukan kepada maunya Allah dan maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia hanya sebagai pekerja kebun hanya sekedar Tukang cari kardus bekas, tetapi pada saat yang bersangkutan itu tahu mana yang harus dia jalankan, tahu mana yang harus ditinggalkan, maka secara otomatis orang itu akan menjadi mulia. Tetapi sebaliknya, mereka-mereka yang meskipun pendidikannya adalah luar negeri, mereknya merek luar negeri, Chicago, Belanda. Dan seterusnya, atau kalau di daerah Timur Tengah, lulusan Mekah, lulusan Madinah, lulusan Mesir. S1, S2, S3 tetapi tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu orang itu tidak akan menjadi manusia mulia bahkan akan menjadi manusia yang hina. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan itu adalah termasuk orang yang akan mendapatkan sebuah kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya para ulama, yang namanya para ustad kerjaannya adalah berbicara, berbicara dan menerangi manusia. Tapi kalau hanya sebatas itu sebagai teori semata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi manusia yang hina. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, al an ma Besar murka di sisa Allah, kalian berkata sesuatu tetapi kalian tidak melaksanakannya. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, al -alim wal wal amal fil jannah. Orang yang berilmu, ilmu dan amalnya akan ada di surga bareng bertiga. Tapi ketika ilmu itu hanya sebagai teori semata, tidak dijalankan dalam kehidupan ini, apa yang akan terjadi? Wa al alimu Orang yang berilmunya ada di neraka, sementara ilmu dan amalnya ada di surga. Masih ada batas usia. Yang tersisa di antara kita oleh karena itu, gapailah oleh kita kemuliaan dengan menjalankan ketundukan secara sempurna terhadap apa maunya Allah dan maunya Rasul serta kita bersama-sama untuk melakukan sebuah perjuangan agar terjadi sebuah kejayaan Islam yang pernah tercatat dalam tinta emas sejarah. Betapa ketika Islam diterapkan di dalam kehidupan ini Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dirasakan oleh semua manusia, karena ketika Islam sampai diterapkan, kejayaannya itu pun didapatkan, maka pula akan terlahir Al-Adalah, Warofah, keadilan, dan kemakmuran. Oleh karena itu, mari kita bersama berjuang dalam rangka mengimplementasikan ketundukan kita kepada Allah. Agar kemuliaan bisa kita gapai dan kita dapatkan dengan cara menjalankan ketaatan yang sempurna, dengan cara kita memperjuangkan syariah, dengan bingkai khilafah, agar kita mendapatkan ridho, terlebih kita berada di bulan Ramadan. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pertolongan untuk menjalankan semua itu dan pada akhirnya kita berharap semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.